daripada Sayyidina Aisyah, anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Nikah dengan Rasulullah, dia seorang saja anak dara. Hak lain semua janda belaka Rasulullah ambil, kecuali seorang saja Sayyidina Aisyah. Menikah pada usia Sayyidina Aisyah 7 tahun. Kita kalau nikah dengan orang 7 tahun, gapo dia orang tak kata. Gelenyalah, gapolah. Tetapi Rasulullah sendiri ambil isteri dia, berkahwin dengan anak kepada sahabat dia, saing bapak dia Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Aisyah ketika usia 7 tahun. Dan Rasulullah duduk sekali dengan Sayyidina Aisyah pada usia 9 tahun. Rasulullah wafat, Sayyidina Aisyah baru berusia 18 tahun. Masih muda, terang-tang-tang orang panggil. Tetapi semua sahabat tak boleh mengahwini isteri-isteri Rasulullah kerana kedudukan isteri Rasulullah seperti ummahatul mukminin, ibu kepada orang mukmin, haram dinikahi. Dosa hukum dia dan tidak sah pernikahan itu. Sayyidina Aisyah baru umur 18 menjadi guru kepada sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat nak tanya masalah dalam rumah, lagu mana? Moga Rasulullah ni dalam rumah isteri-isteri dia yang tahunya. Maka Sayyidina Aisyah lah bahagia mengajarnya. Hukum kau ni, mandi junuk lagu mana, mandi sekali kau lagu mana. Benda-benda dalam rumah, Sayyidina Aisyah banyak meriwayatkan. Soho alim, faqih dia ni. Alim dengan ilmu syariat, Sayyidina Aisyah. Berkahwin dengan Rasulullah tetapi tidak dapat anak. Tak ada anak dia. Maka kakak dia nama Sayyidina Asma, Asma bin Abu Bakar. Kakak kepada Sayyidina Aisyah ni Asma. Menikah dengan seorang sahabat nama Sayyidina Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ni antara orang yang mula-mula masuk Islam. Lepas pada Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, ya orang as-sabiqun al-awwalun. Orang yang mula-mula masuk Islam ni, kalau lelaki, orang dewasa Sayyidina Abu Bakar. Kalau lelaki kecil, Sayyidina Ali. Kalau orang tina tua, orang tina dewasa, Sayyidina Khadijah. Kalau orang tina kecil, anak-anak Rasulullah, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Rugayyah, Ummu Kulsum tu. Kalau hamba, Sayyidina Bilal. Kalau bekas hamba, Zaid bin Harisah. Ni lebih kurang ni orang ni antara orang mula-mula ikut Rasulullah. Apabila Rasulullah kecek bak Islam, bak agama Islam, maka orang ni mula-mula sambut. Terima sepenuh hatinya. Maka duduk dengan Rasulullah 23 tahun. Duduk 23 tahun dengan Rasulullah. Daripada awal lagi. Sayyidina Ali, gapa-apa semua, Sayyidina Abu Bakar. Maka apabila Sayyidina Abu Bakar boleh Islam, maka dia pergi dakwah. Ajak orang. Salah seorangnya Sayyidina Uthman ibn Affan. Ha, ni hasil daripada Sayyidina Abu Bakar ni. Tajuknya. Keduanya ada lebih kurang lah. Lebih kurang 10 orang. Salah seorangnya Sayyidina Zubair bin Awam. Apabila masuk Islam, maka dia menikah dengan anak Sayyidina Abu Bakar nama Asma' bin Abu Bakar. Maka dapat seorang lelaki, anak lelaki nama Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair. Zubair bin Awam ni. Abdullah ibn Zubair ni anak kepada kakak dia, Sayyidina Asma'. Maka Rasulullah wi gelare kepada Sayyidina Aisyah Ummu Abdullah. Ia tak ada anak, tapi bapa wi gelare Ummu Abdullah juga. Kerana anak saudara dia, anak kepada Asma' nama Abdullah. Nak ambil hati Sayyidina Aisyah. Sebab nikah dengan Rasulullah tak boleh anak. Rasulullah hanya boleh anak dengan isteri pertama sahaja. Dengan isteri pertama, iaitu Sayyidina Khadijah, boleh 7 orang. Seorang lagi daripada hamba, iaitu Mariah Al-Qibtiyah. Hadiah daripada Raja Mesir. Apabila Rasulullah wi utusai kepada Raja Mesir, Raja Mesir tak kata apa dia, maka dia hantar 2 orang hamba dia sebagai hadiah kepada Rasulullah. Rasulullah ambil seorang dan yang wi kepada anak akak dia Sayyidina Zaid bin Harisah seorang. Kalau dia ambil nama Mariah Al-Qibtiyah. Qibti ni bangsa Mesir, Mesir kuno yang panggil Qibtiyah. Maka boleh anak dengan Mariah Al-Qibtiyah nama Ibrahim.